Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menanam pepaya di tempat ketinggian ya, di tempat yang kering. Ini lahan kering ya, teman-teman ya. Yang lahan kering. Nah, kita akan tanam katis. Dan ini lubang yang sudah saya siapkan, ukurannya sekitar dalamnya itu sekitar 30 cm, lebarnya itu sekitar 50 cm ya, lingkaran. Nah, ini sudah saya siapkan ini. Ini tanah bakar. Nah, tanah bakar serbuk kayu ini ya. Sudah saya bakar. Oke, kita akan ambil bibitnya, bibit pepayanya. Dan ini pepaya yang sudah saya tanam. Seperti ini. Pepaya yang sudah saya tanam. Ini tanam barusan ya. Nanti kita akan siram pepayanya. Seperti ini. Sini ada kucing. Nah, kita akan ambil bibitnya dahulu. Nah, ini pepaya juga nih sudah saya tanam. Nanti kita akan lihat apa yang sudah jadi di sebelah sana ya, teman-teman. Oh, di sebelah sana ada pepaya nanti ya. Jadi kita akan cari bibitnya dahulu. Nah, kita akan ambil bibit di sini. Kita akan pilih yang bibit ini ya, teman-teman. Dan kita cabut. Kita cabut ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita akan tanam. Nah, kita akan tanam di sini. Nah, kita akan tanam di lubang tadi ya. Gini. Kita masukkan ini tanah bakar nih. Ya, kita masukkan tanah bakarnya ya, teman-teman, supaya dia tumbuh subur. Nanti setelah tanah bakar kita akan kasih lagi pupuk kimia, dan juga nanti kita kasih pupuk kandang. Kita tutup dengan tanah. Iya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita injak ini untuk memadatkan permukaan akar ya, supaya tidak ambruk nanti kalau dia udah tumbuh besar. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan menyiram dan kita tunggu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ya, agar bisa hidup segar seperti yang ini contohnya. Nah, yang besar ini yang sudah alamat tanamnya ini. Oke ya, seperti ini teman-teman. Tanam menanamnya sangat simpel dan mudah menanam pepaya ya. Gampang, ada bibitnya, kita tinggal tanam, tinggal kita rawat ya. Dan ini hasil yang telah saya petik beberapa kali ya, teman-teman ya. Katisnya ini sering saya sampai mateng juga, sering sampai hijau di sayur juga bisa. Nah, ini katisnya yang agak banyak juga buahnya ya. Ini juga buahnya lumayan mulus, bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini
Buahnya mulus, terjangkau lagi, pendek ya. Oke. Nah, itu ada lagi itu buahnya. Oke, teman-teman. Nanti kita tunggu beberapa minggu untuk yang baru tanam tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.